Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan semuanya, selamat berjumpa kembali di channel kami Katalog. Innal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin. Mas kameramen, mohon maaf lahir dan batin ya untuk kawan semuanya juga dimanapun yang berada, untuk khususnya untuk kawan kami yang muslim lah. Oke, selamat datang di Katol Vlog Channel. Channel ini membahas tentang vlog harian di Brunei Darussalam juga Indonesia. Karena Katol Vlog Channel adalah vlog wisata luar negeri dan dalam negeri. Jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe. Biar lebih semangat berkarya. Wassalam, Sulhan. Oke guys, langsung saja kita berangkat ke masjid ya bersama Bang Usman. Bang Usman bye. Suasana pagi di saat hari raya, teman-teman. Kayak gimana gitu ya. Kangen kampung, teman-teman. Udah 12 tahun, teman-teman. Di Brunei Darussalam. Belum pernah balik ya. Ya mau gimana, teman-teman. Karena keadaan ya. Bukan karena apa. Sebenarnya pengen balik teman-teman ya, karena kan masih belum siap lah uangnya, maksudnya teman-teman. Oke guys, jadi suasananya saat hari raya Idul Fitri di Brunei Darussalam ini, di kampung saya ya teman-teman ya, maksudnya di tempat kerja saya ini. Gak tahu pukul berapa ya? 7 mungkin, aku kejut, Mbak. Jam saya tidak mau bangun, Mbak. Dekat sebenarnya, teman-teman. Biarpun jalan kaki, masjidnya di depan sana, gitu, teman. Ikuti terus vlog saya sampai ke masjid sana ya. Dan jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman umat Islam yang ada di manapun berada. Lama sekali teman-teman gak bikin video ke masjid ya. Karena kan gak ada waktu teman-teman. Biasanya kalau sholat Jumat itu laju-laju, waktunya sangat sebentar. Terdengar kan suara takbir di masjid. Ya saya tidak bangunkan kak, nanti lupa. Tapi bos bangun sudah pak. Oke guys, lanjut sampai ke masjid ya. Berjalan kaki pagi-pagi teman-teman. Arya mungkin di bandar sekarang. Sekejap lagi udah nyampe masjid teman-teman, di depan sana itu masjidnya. Ini kawanku ini. Oh, di depan ada kawan gym. Bang Bob, udah sholat nih? Ya. Ah. Selamat hari raya. Ya, ya. Masuk sini nama ya. Melayu.
si Usman dari Bangladesh nih teman-teman ya. Jadi ciri khas Bangladesh bajunya seperti ini teman-teman. Nanti kalau di dalam saya matikan teman-teman ya, dikarenakan gak boleh mainan HP ya. Gak boleh mainan HP atau kamera teman-teman. Ini mumpung di jalan ini bikin video biar teman-teman tahu gimana sih keadaan di Brunei saat hari raya gitu ya, biar gak pada penasaran gitu. Ya inilah Brunei Darussalam saat hari raya teman-teman. Masuk depan man nanti. Ini hari slow ah. Kalau dulu saya laju-laju ah. Itu hari satu sudah sholat. Jadi kalau hari raya ada yang open house seperti ini teman-teman. Ada yang kayak hajatan gitu ya, kalau di Indonesia itu nanti dibuat pesta hari raya, jadi makan bareng. Nah, maksudnya di sana. Tiba
balik sholat id. Oke kawan semuanya, jadi alhamdulillah ya di hari yang bahagia ini, aduh bahagia nama Ning Bay. Jadi ini hari raya ini ya ada undangan apa mas? Open house ya, makan-makan ya kalau di sini tradisinya. Ini tepatnya ada di Kampung Kiarong, di Najik Kiarong. Jadi ini ada acara makan-makan bersama ya. Ya udah gak usah berlama-lama karena udah pada ngumpul. Ayo mas, kita langsung masuk aja ke dalam. Ada suaranya gitu. Mas, masuk mas. Ah, vlogger. Selamat hari raya, bos. Selamat hari raya. Oh, belum raya. Itu pak. Bos. Selamat hari raya. Hah? Aduh, Madura lainnya kayak ada curi-curi. Curi mana ya? Kakak sudah ya tadi? Sudah tadi, sudah. Wah, ternyata ramai banget kawan semuanya. Jadi kalian bisa dilihat ya. Dan ini yang punya, oh ini yang punya Naj ya. Ini bos, yang punya Naj ke Arong. Kameramen mau makan? Mau langsung makan apa gimana? Aduh, ini jadi bingung banget. Ini ternyata ramai banget ya. Iya, dan ini bisa dilihat di sini banyak ete-ete ini. Ini ete ini dari mana ini? Selalu ke kamera malah naon. Arahnya parah. Ya, makan dulu, masak.